Berhati-hati dengan obat kecil. Jangan terlalu percaya. Takut nanti. Kalau sebelah kan. Kan? Rahsia kita ada 10, jangan kita ada 10. Simpan sebahagian. Pesanan saya lah. Itu pun Islam yang itu juga boleh. Kalau kita kasih dengan orang, janganlah kita tumpah kasih itu 100%. Simpan sedikit. Satu masa nanti mungkin dia menjadi musuh. Boleh benci sangat dengan dia pun, jangan nak benci-benci sangat. Rizum kalau 100 atau 200, mungkin satu masa nanti dia akan menjadi sahabat. Okay. Jadi saya sekarang kita dia tempat 10:30. Jadi saya datang 9:30, 9:30 satu jam. Mudah-mudahan peringatan satu jam ini cukuplah buat bekalan untuk satu bulan. Okay. Seperti mana kata pakar-pakar perubatan, bila kita bersenam, skipping selama 20 minit cukup untuk bekalan selama 20 jam, 3 hari. Banyak jogging kat luar, kat dalam rumah ni, sikit-sikit, atau basikal ke apa lah. Selama 10-20 minit, cukuplah memberikan bekalan. Pump oksigen tu, bekalan pada jantung dan sebagainya, untuk 3 hari. Cukuplah. Jadi kuliah saya 1 jam, dan cukuplah untuk mengepam oksigen yang berbentuk apa-apa lah, untuk menjadi rajin, ibadah kepada Allah SWT, untuk bekalan 1 jam. Dan insyaAllah dengan bekalan sikit banyak, rezeki yang Allah melepaskan kepada rumah dengan sikit banyak makanan yang dihidangkan akan menambahkan lagi keberkatan. Jadi sekarang itu saja, saya mohon maaf dan kita akan bertemu lama lagi tahun, lama lagi tahun depan. Lama tu, tahun depan tu. Doa doa untuk kita, kita boleh bertemu lagi. Kalau pun tak panjang, sama ada saya mengantar tuan-tuan atau tuan mengantar saya. Harap-harap sempatlah jumpa tahun depan dan sempatlah kita berkuliah untuk beberapa ketiga. Saya ingat tadi kuliah saya dekat Selengki. Saya nak petiklah sebagai pesanan terakhir kata-kata Dr. Mike Abdullah Al-Qarni. Pesanan terakhir tu tadi, umur kita ini pendek. Dr. Mike kata, Dr. Mike Abdullah Al-Qarni kata, umur kita ini pendek. Janganlah dipendekkan lagi dengan melakukan banyak dosa. Dah umur tu pendek. Jadi pendek lagi dengan melakukan banyak dosa. Faham? Dan banyak berduka cita. Dua tu. Bila kita berduka cita kan, nak sembahyang malas, nak pergi kuliah malas, semuanya malas. Dah umur pendek. Makin pendek lagi dah umurnya. Jadi saya ulang balik. Umur kita pendek, janganlah dipendekkan lagi dengan membuat banyak dosa dan banyak berputus sajalah. Dengan pesan itu, kita berjumpa pada tahun hadapan. Semoga Allah rezekikan kita dengan badan dan sihat, dapat kita bertemu lagi. Saya mohon maaf atas segala kesilapan sepanjang saya berkuliah sepanjang tahun 2012 ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dalam banyak rahmat dan kasih sayangnya. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Innallaha la yuhibbul mutasaddiqin.